gitu. Selamatan dulu katanya, karena ada yang selamatan di belakang jadi gak bisa masuk. Ini selamatannya berdiri ya saya lu? Berdiri, oh biar pada berdiri dulu, ya berdiri dulu selamatan dulu. Mudah-mudahan tidak kepotong-kepotong lagi ya. Ya, amin. Sudah terdengar sampai belakang? Ya. Bismillah. Ini pada punya masalah tidak? Punya. Mau curhat tidak? Nanti insya Allah berarti biar dan jarang kesini-sininya kan. Makanya nanti pengen di saya pengen nyediain sesi untuk nanti ada tanya jawab. Silakan yang mau curhat cerita ya. Mudah-mudahan ada solusi, bismillah. Tapi sedikit kita tadi bahas lagi tentang bismillah, Muharram. Ini bulan di mana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, bulan di mana Nabi Yusuf Allah keluarkan dari fitnah sehingga beliau di penjara, bulan di mana Nabi Musa lepas dari kezaliman Firaun. Ini bulan di mana Masya Allah ya, Nabi Adam diampuni oleh Allah ketika terusir dari dulu surga ya. Apa bismillah. Kalau sekedar pengen ingetin lagi, karena dulu waktu tahun hijriah itu kan sekarang baru nyampe 1425 nanti ya, di tahun ini ya 1425. Jauh dengan yang Masehi udah 2024 sekarang. Dulu memang sudah ada kalender ya. Dan raja-raja itu kalau bersunat memang sudah ada tahunnya untuk arsip. Karena kalau enggak tahu ini kapan. Maka waktu itu Islam juga bikin, ya sudah kita juga bikin kalender sendiri. Dan itu dibuatnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, meeting mereka istilahnya, kumpul, rapat, musyawarah, kira-kira apa yang mau dijadiin tanggal satunya, awal mulanya. Apakah lahirnya Nabi ataukah ketika beliau diangkat jadi Rasul atau sekian banyak pilihan-pilihan kejadian luar biasa lainnya. Karena ini udah di zamannya Sayyidina Umar ya, semua peperangan udah lewat. Padahal bisa aja dipilih tanggal menang perang Badar, tanggal menang perang Khandaq, apapun bisa dipilih. Tapi akhirnya yang dipilih adalah tanggal ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena itu titik balik. Karena sekarang izin punten, kalau misalkan datang ke sini niatnya cuman sekedar untuk dapat duit insya Allah, dapat jodoh, pengen jodoh orang sini, ada yang berhasil dapat jodoh orang sini, ya, walaupun juga ada yang gagal ya. Oh banyak. Tapi sekali lagi ya, idealnya begini, kalau kita dekat sama yang punya toko roti, kita bisa kenyang makan roti. Apalagi dekat sama yang punya dunia gitu. Maka yuk balik lagi, udah jauh-jauh kesini, kalau nggak jadi amal soleh, cuma sekedar misalkan, mohon maaf, gaji setiap bulannya, kan kita tahu, cepat atau lambat, pasti pulang, dan ketika pulang ke hadapan Allah, bekalnya yang ditanya bukan gaji kamu berapa, betul? Ada orang yang seumur hidup mungkin belum pernah ngerasain gajian karena mungkin dia bercocok tanam aja di desa, tapi takwa nurut bisa ke surga ya. Ada orang yang mungkin bukan cuma dapat gaji tapi ngegaji bos, sultan, konglomerat, tapi gagal ke surga. Ada ya. Ada pertanyaan kayak gini ya, ini ke orang yang lagi jualan kaos kaki. Pak, jual apa kaos kaki? Berapa harganya? 10.000 rupiah ya. Terus modalnya emang berapa? 7.000 atau kadang 8.000. Hah, untungnya cuma 2.000, 3.000 perak. Ada yang nyeletuk ngeledek. Kalau pengen jadi kaya jangan jualan kaos kaki, Bang. Tapi jadi koruptor aja gitu katanya. Dijawab oleh beliau, justru dagangan saya sukses bukan ketika ini laris terus saya jadi kaya, tapi ketika dagangan ini dipakai oleh saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan menutup auratnya,
berhasil nanti kebahagiaan pahala jariahnya. Jadi tujuannya dulu ini apa? Karena kalau tujuannya dari awal masih belum ke Allah, oh pasti ada masalah. Izin. Nah kalau kita lihat bulan purnama, pernah lihat bulan purnama? Ada nggak orang yang dengki lihat bulan purnama? Dengki itu begini. Kamu nggak boleh lihat, kamu nggak boleh. Saya doang yang boleh lihat. Ada yang kayak gitu? Nggak satu dunia ngelihat bulan purnama barengan, nggak ada yang berantem. Iya kan? Nggak ada. Kamu nggak boleh lihat, cuma saya yang boleh. Nggak ada. Kenapa? Karena luas. Enggak, itu tempat ngelihatnya luas, dari semua orang bisa ngelihat. Orang yang ngelihat di Hongkong sama yang ngelihat di Indonesia sama bulannya. Ya. Enggak luas. Sehingga inilah yang membuat kalau kita mau renungin, kenapa kalau kita hidup kita masih sempit, gampang berantem. Kenapa? Karena kita sedang memperlukan sesuatu yang sempit. Namanya dunia. Segede-gedenya atau sebanyak-banyaknya dunia, sejatinya tetap aja sempit, tidak seluas surga dan karunia Allah. Nah kalau kita masih rebutin dunia atau gampang sesama saudara, baik yang saudara seiman atau bahkan saudara yang benar-benar kandung saudara, berantem sederhana, pasti ada dunia nyelip di antara mereka. Iya, kenapa lagi? Cuma semuanya sama-sama pengen ke surga, bisnis bareng, sama-sama rugi. Aku pengen beli yang terus ketika rugi, ya udah itu rezeki dari Allah. Masa orang di luar sana ada yang maksiat tetap dapat rezeki, kita yang udah nurut Allah malah jadi pelit ke kita, gak masuk akal. Tapi pahit, hilang duitnya, minimal dua kepahitan itu. Satu, gugurin dosa, dua, ninggiin derajat, dan kita perlu dua-duanya buat ke surga, gak apa-apa. Sama karyawan udah ngelakuin yang terbaik, bosnya juga soleh, tujuannya pengen ke surga. Pasti yang karyawannya karena pengen terbaik, dia lakuin yang terbaik. Bosnya pengen dapat pahala jariah, dia gak akan menunda sedikit pun gaji, gak mau untuk zalim sama sekali. Kalau udah tujuannya Allah, karena luas, gak akan berantem. Karena bukan ya, satu. Ini riwayat terkait di Bukhari Muslim, ada riwayat terkait orang yang paling terakhir masuk surga. Ketika dia keluar dari neraka dengan gosong, lalu ketika diizinin masuk ke surga, dia bahkan nanya ke Allah, jangan-jangan surga sudah penuh. Itu siapa sih? Itu krunya kalau dia. Terus kata Allahnya, disediakan surga ini bagimu, seluas langit dan bumi dijadikan satu, dan ini untukmu, dan kamu adalah orang yang terakhir masuk surga. Jadi orang yang terakhir aja masih dapat surga seluas langit dan bumi. Kita bayangin ya, punya rumah segede rumahnya artis di Hongkong aja kan kayaknya udah terasa luas, kamar banyak. Oh ini enggak, langit dan bumi jadiin satu, semuanya jadi buat kamu. Seluas itu, nggak akan berantem. Ya. Jadi kalau mau direbutin sesuatu yang besar sekalian nih, kita aja kalau lomba bisa hitung dulu. Ada dua lomba nih, waktunya samaan. Yang ditanya apa biasanya? Tahu dulu hadiahnya apa? Yang satu hadiahnya apa? Uang cash 1 juta rupiah. Yang satu lagi hadiahnya apa? Uang cash 1 juta dolar Hongkong. Pilih yang mana? Kita kan jadi hamba pengen dapat hadiah juga dong dari Allah. Iya. Terus yang kita kejar-kejar sesuatu yang receh, yang kalau ia dapat juga belum tentu bisa dibawa. Dan udah bakbok banting tulang, belum tentu dapat lagi. Bisa jadi yang nggak ikut bakbok ikut bertarung, kata Allah rezeki dia, nyampe dia yang dapat. Jadi capek sekali. Kok tapi kalau udah ikhtiar maksimal terus ternyata tetap gak dapet, kerja nih luar biasa, getol totalitas, dapat majikannya yang zalim, yang nunda-nunda gaji dan segala macam. Bismillah, dari awal soalnya yang kita niatin apa? Yang jadi amal soleh aja. Izin ya, dokter pernah, ada seorang dokter pernah diledekin kayak gini, dok ngapain ke UGD tengah malam, kan yang nyentuhin sembuh atau enggak Allah. Kata Allah sembuh, kita gak disentuh sama dokter juga sembuh kok. Kata Allah mati, mau dokternya berapa ribu orang juga kita pasti mati. Buat apa dokter ke UGD? Gitu katanya.
Sama kan pertanyaannya, ngapain kita kerja kalau yang nentuin gajian atau enggak Allah? Ngapain kita nawarin dagangan kalau yang nentuin orang itu mau beli atau tidak adalah Allah? Maka yang paling penting agar apa? Agar jadi amal soleh. Ngumpulin pahala aja kita. Sok suruh pilih ya. Seumur hidup seluruh kepengen selalu dikabul. Tapi gak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa? Pegel doang, capek di dunia. Iya, gajinya dapat, udah ditransfer. Tapi kata Allah gak diizinin untuk nyicipin, untuk nikmatin, gampang, dibikin hilang aja. Atau meninggal duluan juga ada. Di balik, bisa jadi ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya. Tapi setiap kali berucap, bertindak, berbuat, semuanya jadi pahala amal soleh yang Allah terima. Meninggal, bisa jadi dia yang paling banyak bekal. Ya rugi, istilah. Ya, tujuannya apa ke sini? Karena kalau sekedar sesuatu yang pasti akan ditinggalkan, pegel. Semua bayangin kayak gini ya. Rumah kita di ujung jalan, buat ke ujung jalan, cuma bisa naik satu jembatan aja. Jawab, ada gak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Jembatannya dikasih karpet empuk, pegangannya emas, lampu indah, tanaman hias, pengharum. Tapi rumahnya bobrok, pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita gak mau tinggal di jembatan? Kita lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Nah, cepat atau lambat, suka tidak suka, kita yang pengen pulang, pasti gak akan selamanya di jembatan. Kalau kita selalu yang dibagus-bagusin jembatannya, rumahnya lupa direnov, pasti bete. Karena kita sedang sibuk memperbagus-bagus sesuatu yang pasti kita tinggali. Atasan kesal melulu. Mati itu. Beneran. Iya kan? Lagian mudah bagi Allah. Setelah hijrah, iya memang dia tetap tidak jadi kaya, tidak jadi bos dan lain-lain. Gampang, Allah kasih tenang aja di hatinya. Dibikin gak tertarik, gak lihat sesuatu yang sebetulnya dia gak butuh. Bu, ada orang bisa stres, ngederita, ngeliat tetangganya punya mobil baru. Gak usah kayak mobil, ada yang punya kulkas baru, dia ngapok. Tetangganya siapa kok? Deki. Tapi ada orang ya, masya Allah silakan lah, yang penting ada iman di hati. Ya. Waktu di Thailand, ada istri minta cerai dari suaminya karena tidak dibeliin mobil yang kelima. Ada. Ada empat mobil. Mungkin empat tuh mobil Hot Wheels doang kali ya, mainan deh. Mabuk. Tapi di sini mungkin kalau jadi istri, ketika suaminya pulang cuma bawa seblak. Udah bahagia. Rindu sebelah kan? Mie ayam? Ah, asli. Enakan mana makanan Indo atau Hongkong? Indo! Orang gagal. Asli, Indonesia. Produk Indo mau bikin ini. Asli. Meskipun katanya di sini higienis, bersih ya. Mungkin enak nih, kotoran kukunya. Luar biasa ya. Di Indonesia semua. Yang orang Sunda tahu nama makanan tutut. Itu keong dibuat diambilin dimakan. Nah ini dia. Makan pakai syukur. Enak. Makan nggak pakai syukur. Mau di restoran yang apa gedung paling tinggi yang diomong gitu. Iya betul. Kalau pahit tuh, apalagi pas lihat tagihannya tuh lebih pahit. Pengen kita tuh ngejar bahagia dengan cara apa? Pengen masih durung bau. Benar momentumnya. Cari Allah sekarang. Karena ini hukumnya. Cepat atau lambat, suka tidak suka, kita pasti nyari Allah. Kita pasti butuh Allah. Tapi pilihannya dua. Mau datangnya segera dengan sukarela atau harus diseret dulu dipaksa.
Iya loh, ada orang nyari Allah setelah kena musibah dulu. Iya. Setelah dimusuhin dulu, setelah bangkrut dulu, setelah dikhianati dulu. Kenapa kita gampang sedih? Kita salah fokus soalnya. Contoh, artis aibnya kebuka ketahuan selingkuh. Gak usah sebut nama siapapun ya, kita ambil hikmahnya aja. Kenapa dia stres? Salah fokus. Apa yang dia fokusin? Gimana follower saya? Gimana kontrak sinetron saya? Gimana ini endorsan gak rame lagi? Karena yang dipikirin itu stres. Tapi harusnya apa yang dipikirin? Gimana caranya gara-gara kejadian aib kebuka ini saya jadi diampuni Allah? Mikir solusi boleh, tapi yang lebih penting adalah ini masalah nih, jadi apa bagi saya? Bikin saya tambah dekat sama Allah atau enggak? Coba disuruh pilih ya. Disuruh pilih. Kenapa kipasnya? Dibikin geleng-geleng. Sebelum kipasnya geleng-geleng, ibunya aja gini-gini dulu. Gak bisa? Pilih geser atau kabutan ya betul kabutan dosa. Dan gimana nak minta tolong itu pak itu ya biar supaya tidak teralihkan perhatiannya. Dan nah, saya ngomong yang lain ngomong nggak berarti dan nah, suara saya mah kecil. Sudah lanjut itu ya soal fokus. Disuruh pilihlah artis itu misalkan sama Allah. Oke, semua kembali memuji, semua kembali memfollow, endorsan sinetron kembali rame. Tapi belum tobat-tobat, repot gimana, belum diampuni. Pasti ada aja masalah lainnya. Di balik, mungkin netizen masih mencaci, menghujat, tapi dari hatinya udah tobat-tobat nasuhah. Udah rela kesehariannya ikut sama aturan Allah, bismillah. Dan Allah sudah ampuni, bisa, insyaallah selamat, aman, gak apa-apa. Jadi, berarti kalau ada masalah gak boleh nangis, boleh. Tapi nangis juga ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangis